Baik, untuk video kali ini adalah video tentang soal IMSO 2019, yaitu International Mathematics and Science Olympiad 2019 yang diadakan di Vietnam. Oke, kita akan membahas soal nomor 1 dan saya sendiri adalah Mr. Aldo. Nah, inilah soalnya. Jadi bisa diperhatikan soalnya, what is the perimeters in centimeters of the figure below given that all the angles are right angles. Oke, maksudnya adalah kita disuruh menentukan keliling. Ya, keliling dari bangun datar tidak beraturan berikut ini, di mana semua dari sudutnya adalah sudut siku-siku. Oke, baik. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya, bisa diperhatikan sekarang kita lihat garis paling sebelah kiri. Nah, ini garis paling sebelah kiri ini besarnya 5 cm. Oke, kita tulis dulu. Kita beri tanda ya. Kita beri tanda dulu warna merah biar tidak lupa. Ya, kita tulis 5. Baik, kemudian kita lihat bagian gambar bangun datar yang paling atas. Oke, kita akan selidiki garis-garis bangun datar yang paling atas. Oke, kita selidiki dulu garis yang horizontal. Jadi garis horizontal adalah yang ini, kemudian yang ini, kemudian ini, dan terakhir ini. Baik, kita beri tanda dengan warna merah. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang agak ke bawah. Nah, biar lebih mudah ini kita naikkan ke atas ya. Kita sambung dengan garis horizontal yang sebelumnya. Baik. Kemudian horizontal berikutnya kita naikkan lagi. Dan yang terakhir adalah yang sebelah kanan. Oke, kita buat merah. Nah, dari ujung ke ujung berarti ini besarnya. Ya, tepat sekali besarnya adalah 8 cm. Kita tulis 8. Kemudian sekarang kita selidiki yang vertikal. Nah, ini vertikal yang pertama. Ini besarnya berapa? 2 cm. Baik, kita beri tanda merah. Kemudian kita tulis 2. Kemudian yang ini guys. Yang ini dan yang ini ya. Ya, kita beri tanda warna merah. Ini biar mudah kita gabungkan ke yang sebelah kiri. Baik, kemudian yang bawah kita beri warna merah juga. Berapa ini besarnya? Sama dengan yang vertikal sebelah kirinya. Berarti 2 cm, kita tulis 2. Nah, berarti yang atas sudah selesai ya, sudah lengkap. Sekarang garis yang sebelah kanan. Baik, nah ini kita beri warna merah. Nah, ini belum sampai bawah ya guys ya. Nah, berarti bisa kita gabung dengan garis yang ini. Vertikal satu lagi, kita gabungkan saja. Berapa totalnya? Sama dengan yang sebelah kiri. Berarti 5, kita tulis 5. Oke, kemudian sekarang yang terakhir adalah garis bangun datar yang paling bawah. Ya, ada ini dan ini. Tandai merah. Kemudian yang ini kita tandai merah. Kita gabungkan guys, biar gampang. Ya, berapa ini? 8. Oke, kita tulis 8. Baik, sudah semua ya guys. Berarti langkah terakhir adalah kita jumlahkan. 5 tambah 8, tambah 2, tambah 2, tambah 5, tambah 8, 30 cm. Ya, itulah pembahasan soal nomor 1 dari lomba IMSO 2019 atau International Mathematics and Science Olympiad. Untuk video pembahasan nomor-nomor selanjutnya akan segera saya upload. Ya, semoga bermanfaat untuk belajar di ajang IMSO tahun 2020. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa.